Saudara Lun, videografer serambinews.com Muhammad Ansar pada Selasa malam kembali memantau suasana kota Banda Aceh. Menunggangi motor trail, Ansar yang membekali diri dengan helm health face dan sarung tangan merekam sudut-sudut jalanan kota Banda Aceh dengan kamera GoPro yang dipasang di helmnya. Baru beberapa detik memulai siaran langsung, M. Ansar berjumpa dengan petugas gabungan Satpol PP dan Polri TNI yang menggelar razia membubarkan keramaian. Berawal dari Blang Padang, M. Ansar terus mengikuti para petugas gabungan yang menggunakan mobil patroli dilengkapi pengeras suara. Keramaian semakin terasa ketika memasuki Jalan Rama Setia sampai ke kawasan Lampaseh. Di lokasi ini, petugas berhenti beberapa saat menyuarakan imbauan agar warga segera membubarkan diri dan kembali ke rumah. Imbauan untuk membubarkan diri ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi PLT Gubernur Aceh dan Wali Kota Banda Aceh agar warga menghindari keramaian untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.